Ini aku akan berbagi tutorial cara untuk mendapatkan uang dan juga koin unlimited di car parking multiplayer ya temen-temen ya. Halo guys, jumpa lagi di channelnya Hai Bang Den. Nah hari ini Bang Den ada kabar gembira nih, karena hari ini aku akan berbagi tutorial cara untuk mendapatkan uang dan juga koin unlimited di car parking multiplayer ya temen-temen ya. Nah tapi ini khusus untuk versi original ya, tanpa cheat dan tanpa mod nih teman-teman. Nah lihat nih, uang Bang Den kan udah banyak. Gimana bang caranya supaya versi original uangnya bertambah banyak tanpa harus capek-capek balapan? Nah jadi gini loh teman-teman ya, kita akan membeli saham sebuah perusahaan, jadi uang kita akan bertambah banyak setiap hari. Nah ini khusus untuk versi original. Langkah pertama nih guys ya, jadi di sini kalian klik start aja. Kalian bisa bermain online atau offline bebas. Ini nggak ngaruh ya. Kita coba single player. Nah di sini kalian beli semua perusahaan kalau bisa ya. Nah Bang Den akan coba di kota dulu ya, di Citi, di map yang pertama. Di sini Bang Den sudah membeli beberapa perusahaan nih. Salah satunya seperti ini nih guys. Yang mana bang perusahaannya? Nanti uang kita bakal bertambah banyak teman-teman. Nah kalian teh tinggal begini aja nih. Bentar-bentar. Aduh nabrak lagi coy. Nah kalian cari aja tempatnya di sini guys ya. Di tempat balap ada satu. Jadi kayak tempat roti bakar nih guys ya. Nah ini sudah Bang Den beli. Jadi setiap hari uangnya bertambah guys. Lumayan sehari 20.000 kalau di sini ya. Tuh jadi profit kita per hari itu bisa sampai 20.000 per hari guys ya. Tuh lihat, lihat guys ya. Ini baru satu perusahaan tuh, uangnya nambah terus kan. Nanti kita tinggal ambil aja. Nah gitu guys. Ini nambah terus loh, nambah terus. Nah ini apa nih, perusahaan apa namanya guys? Cuci mobil atau apa sih ini? Nah pokoknya tempat-tempat yang seperti ini kita beli-beli guys. Ini kan satu udah Bang Den beli. Bayangkan aja kalau misalkan dari satu tempat kita dapat 20.000, kita beli 5.000 tempat, jadi berapa kan uang kita nanti. Nah gimana bang cara belinya? Nah ternyata tadi itu tempat makan ya guys ya, tempat makan. Jadi kita beli restoran cuy. Nah kita beli lagi restorannya guys ya. Aduh suaranya badag anjing. Nah kita beli lagi tempatnya di sini nih guys, yang gambar-gambar uang nih dekat rumah kita ya. Kita tandain seperti ini. Kemudian kita teh beli lagi. Oke, kita ke sana dulu ya guys ya. Nah, kalian pokoknya wajib beli semuanya ya guys ya. Semua rumah makan ya. Kita coba beli rumah makan lagi. Jadi dari satu tempat kita udah bisa dapet ya kan. Apalagi kalau banyak gitu perusahaan yang kita tanam modal gitu. Tempatnya ada di sini nih kayaknya nih. Slow, slow. Nah, oke, parkir. Nah kita udah beli dua tempat nih, ini versi ori ya guys ya. Nah buy and get profit. Nah kalian beli aja harganya 20.000 guys, nanti setiap hari kalian dapatkan profit gitu teman-teman ya, dapat keuntungan. Kok kagak ada coy. Nah gitu ya guys ya, tinggal dibeli. Kok kagak ada tulisannya? Nah, you have a business ya. Jadi kamu udah beli perusahaan ini tuh, uangnya jadi bertambah guys. Pokoknya kalian kumpulin aja, lihat lagi pas nanti login lagi udah berapa, kalian ambil guys. Tuh kan, kita udah beli dua perusahaan nih guys. Oke, kalau kalian mau servis mobil di sini ada garasi kalian di sini juga ya, di kandang ini namanya. Oke, dua perusahaan udah kita beli nih guys. Nah nanti kalau cara ngambil uangnya gimana, kalian tinggal ke situ aja, tinggal ambil aja guys. Kita beli lagi tempat yang lainnya. Di sini mah udah ya, 1, 2 kita udah beli cuy. Nah kita beli lagi di mana nih yang ada ininya? Ah, ini bengkel misalkan. Nah di sini banyak banget di sini. Nah di sini kita beli semua nih perusahaan yang ada di sini, kita beli guys. Kita ke sana guys, jangan berlama-lama edbunken lah pokoknya mah. Di game aja kita harus kaya, apalagi di dunia nyata anjay. Nah guys, di sini ada lagi nih guys. Nah ini perusahaan apa nih? Rumah makan Padang nih. Kita tanam saham di sini, kita beli rumah makan Padangnya. Set. Nah otomatis kita nanti bakal dapat lagi uang tuh guys. Udah nambah lagi profit kita per hari. Baru dapat berapa nih? Nanti kalian tinggal ambil-ambil aja guys. Ini tuh lihat kan, tinggal ambil-ambil aja setiap hari, otomatis uang kalian tuh bakal unlimited nanti.
karena perusahaan yang telah kalian beli banyak banget. Nah, cara ambilnya seperti tadi, kalau udah banyak uangnya kalian ambil-ambilin. Jadi kalian mampir ke toko-toko, ke rumah makan hanya untuk mengambil omset hari ini aja gitu. Lamun cek bahasa orang nama, nah otomatis auto sultan, krot, nambah lagi duitnya. Anjay, andaikan semua ini tuh ada dalam kehidupan kenyataan gitu, punya kita semua gitu loh. Auto sultan pasti ya, bukan di game aja. Okay. Oh, donat lagi. Nah, kita beli lagi perusahaan donat di sini, kita beli supaya uang kita teh makin banyak gitu, makin auto sultan kayak Raffi Ahmad, kita beli lagi. Nah, kita sudah beli 4 perusahaan. Nah, jadi perusahaan sudah kita beli 4 biji nih. Oke, selanjutnya kita cari lagi, guys. Nah, jadi aduh banyak ya di sini, rame tuh pembelinya kayaknya. Oke, kita lanjut lagi ke mana nih yang belum? Oh, di sini mah udah, cari lagi di map. Nah, di sini ada lagi rumah makan. Apakah kita sudah beli ini gitu kan? Kayaknya ini mah di kota pertama ya, guys ya. Kita coba ke sana. Kayaknya sudah dibeli itu mah, guys. Wah, ini kota, guys. Ini apa ini? Oh, ini pom bensin. Nah, kita beli lagi, guys. Pokoknya kalian beli semua perusahaan yang ada di CPM, guys. Nah, beli lagi. Nah, tuh kan apa aku bilang, ini udah. Mana lagi yang belum? Belum ya di sini ya. Nah, kita beli lagi, guys, semua. Anjir, malah maruk ya dibeli semua. Oke, gak apa-apa. Yang penting kita beli aja dulu. Oke, kita beli lagi nih, guys. Nah, oke, beli lagi nih, guys. Dapat lagi nih, anjay, beli lagi donat. Hampir semua perusahaan aku beli nih, guys. Nah, wah, kita bisa ke bandara juga ya, guys. Kita coba ke bandara, guys. Apakah bandara ini bisa kita beli terus bisa dapat uang kitanya gitu. Kita coba ke bandara ya, guys ya. Kita hari ini akan membeli bandara, guys. Semoga aja bisa ya. Nah, kita beli bandaranya biar kita auto sultan nih. Semoga aja bisa ya beli bandara ya, guys ya. Anjay, nggak usah dah isi bensin lah ya. Kita langsung ke sana aja ya, guys ya. Oke. Oh, bisa ganti ban di sini, coy. Ada tambal ban. Oke, kita langsung menuju ke bandara nih, guys. Semoga aja bandaranya bisa kita beli ya, guys ya. Oh, ini nih. Nah, masuk bandara, guys. Semoga aja kita bisa ini ya. Bisa kita beli. Oh, di sini mah cocoknya buat ngedrip ya, guys ya. Bisa ngedrip di sini, cuy. Anjay, kita berada di bandara. Anjay. Tunggu dulu, coy. Ini ada yang kuning-kuning nih. Jangan-jangan bisa dibeli nih bandaranya nih. Oh, nggak bisa ya, guys ya. Ternyata bandaranya nggak bisa dibeli ya, guys ya. Kayaknya. Ini apa nih? Ada tanda kuning-kuning di sini ya, guys ya. Tunggu dulu, aku cek-cek dulu dah. Nah, tandanya sih ada di sini, tapi ini ya nggak ada, nggak bisa kita beli, guys. Oke, guys ya, mungkin itu saja ya, guys ya, untuk tutorial cara mendapatkan uangnya. Semoga bermanfaat nih. Oke, sekarang aku tunjukkan ya, kita coba kembali ke menu, guys ya. Kita coba di city, di kota pertama ya yang biasa kita nongol. Nah, ini pasti udah bertambah uangnya di sini, terus kita ambil aja, guys. Nah, lihat nih. Nah, di sini ya, di tempat ngedrag ada. Nah, nih lihat nih, guys. Tuh, guys, uangnya udah bertambah 6.000 lagi. Kalian ambil, guys. Baru sebentar udah dapat 6.000 kan. Nah, kalian ambil semua, guys ya. Ambil semua yang di perusahaan kalian, guys. Jadi bakal auto sultan gitu, guys. Oke. Nah, jadi mungkin tutorialnya sampai sini saja. Semoga kalian auto sultan di game CPM ini untuk versi original. Semoga informasi ini bermanfaat ya, guys. Nantikan tutorial-tutorial lainnya di channelnya Hai Bang Den ya.